Ikan gapi selama ini dipandang sebelah mata bagi sebagian orang. Selain identik dengan ikan sungai pemakan kotoran, ikan gapi juga kurang populer untuk dibudidayakan karena memiliki harga jual rendah yakni Rp1.500 hingga Rp2.000. Namun di tangan pemuda asal Sleman, Yogyakarta yakni Ahmad Taufik dan Danang Prima, ikan gapi ini justru menjadikan bisnis yang menggiurkan. Bertempat di swasti farm miliknya di Dusun Tundan, Purwomartani, Sleman, mereka membudidayakan berbagai jenis ikan gapi kualitas kontes. Mulai dari ikan gapi jenis HB Blue, HB White Red, Lis, Cobra, hingga Platinum dan masih banyak lagi lainnya. Tak hanya membudidayakan ikan gapi gen yang biasa kita jumpai, farm swasti ini juga menyilangkan ikan gapi dari berbagai gen yang melahirkan warna-warna baru nan cantik. Hingga saat ini di tempat ini terdapat 50 jenis ikan gapi yang dibudidayakan. Merintis usaha sejak 2 tahun lalu dengan mempertahankan kualitas ikan yang bagus, gen ikan yang murni dan daya tahan hidup lebih lama, kini ikan-ikan gapi dijual mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp2.5 juta per pasang. Ikan-ikan ini tak hanya dijual di Indonesia, namun juga diekspor ke beberapa negara seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand. Dalam satu bulannya, swasti farm ini mampu meraup keuntungan dari 25 hingga Rp35 juta per bulannya. Ikan gapi itu ikan yang seru, ikan yang memang punya keunikan dibandingkan yang lainnya. Satu, ikan ini beranak. Yang kedua, ikan ini sekali melahirkan jumlahnya lumayan. Mungkin kalau remaja mungkin 20 anak kan, mungkin kalau indukan bisa sampai 100 ekor. Dan secara peluang menjanjikan. Kemudian secara varietas, secara pengembangan, ikan ini selalu ditemukan jenis-jenis baru yang selalu update. Pemeliharaan ikan gapi ini termasuk sangat mudah karena hanya membutuhkan makanan berupa pelet ataupun kutu air. Dengan diimbangi oleh perawatan yang maksimal, maka akan menghasilkan ikan-ikan gapi yang kualitas baik dan siap untuk mengikuti kontes ataupun dipelihara sendiri. Jadi kalau kita punya tempat-tempat seperti ember atau baskom itu pun sudah bisa untuk budidaya ikan gapi. Tetapi untuk menjadikan gapi kualitas memang perlu akuarium, perlu aerasi, perlu pengecekan air yang bagus, kemudian perlu filter dan lain sebagainya untuk mendapatkan ikan gapi berkualitas. Bagaimana? Anda tertarik untuk memelihara ikan gapi atau ikut mencoba membudidayakan ikan-ikan hias yang cantik ini? Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.